17 Februari 1863. Gagasan itu diwujudkan dalam sebuah konferensi di Jenewa dengan berdirinya Komite Internasional Palang Merah. Mulai dari itu, maka lahirlah perhimpunan nasional di seluruh dunia. Mulai dari Switzerland, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Turki, Jepang, Indonesia, dan sekarang ada di 188 negara di seluruh dunia, menginspirasi seluruh umat manusia di dunia untuk membantu sesama demi kemanusiaan dengan semangat Siamo Tutti Fratelli, kita semua bersaudara. Memperingati 150 tahun aksi-aksi kemanusiaan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, Negara Republik Indonesia menerbitkan